Kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air pada hari Rabu 16 Februari 2022. Setelah lama melawan penyakitnya, Dorce Gamalama akhirnya berpulang ke sang pencipta pada hari Rabu 16 Februari 2022. Kabar Dorce Gamalama meninggal dunia dikabarkan oleh salah satu anak angkatnya yang bernama Siti Fatimah Tuzahra. Unggahan mengenai meninggalnya Dorce Gamalama ini diunggah melalui Instastory sang anak angkat. Sang anak angkat juga menyatakan bahwa ibunya akan disemayangkan di RSPP Simpruk. Terkait kabar Dorce meninggal ini, sang komedian meninggalkan tiga anak angkat. Anak angkat tersebut ialah Siti Fatimah Tuzahra, Rizky Sutrisno, dan Siti Khadijah.